jangka pindah peringkat dia tu masuk ke cikgu ni, apakah benda yang sebenarnya paling susah dan lupa? Okey, perkara yang tak boleh lupa tu bila hari jadi saya, birthday-nya kek dibeli oleh kelas saya menggunakan duit yang diambil dari seorang pakcik, anak murid yang duduk dengan pakcik. Patutnya dia dicurilah duit tu kan. Kek yang memang sangat besar, dalam semua hidup tak pernah dapat, dalam dua kaki besar. Dan keesokan harinya pakciknya datang bagi tahu apa yang berlaku dan barulah sedar yang itu sebenarnya kek tu dibeli dengan duit curi. Dan peristiwa tu memang tak dapat lupa. Dan keesokan harinya Sir Christopher tanya pasal tu, kek tu, dan kita duduk kat tepi padang. Masa tu saya tengah mengajar PJ, dan bila tengah cerita, Nazir pula datang, dah dua kali masalah. Dan memang peristiwa tu memang tak boleh lupa lah. Sejarah dalam seumur hidup takkan lupa. Okey. Bila ceritakan macam mana bermulanya seorang pendidik, ya, sebagai seorang pendidik? Sebenarnya masa lepas SPM, saya tak naklah jadi cikgu sebenarnya. Tapi arwah ayah saya ni naklah anak dia seorang jadi cikgu, kan? Dan kebetulan Kak Mila kembar, kan? Jadi kita orang minta lah diorang nak memenuhi impian ayah dengan ibu, kan. Dan alhamdulillah saya dapat belajar dekat IBKL, Institut Bahasa dekat Kuala Lumpur, dan adik saya dapat dekat Maktab Temenggung Ibrahim. So jadi bila habis posting, saya ditempatkan di Sekolah Kebangsaan Taman Midah Ceras. Dan adik saya pergi mengajar dekat Terengganu lah. Dan 2 tahun saya mengajar dekat Taman Midah. Saya kahwin dengan orang Kuala Kangsar. Jadi lepas kahwin, saya pun minta tukar dekat Perak lah. Dapatlah sekolah. Sekolah yang pertama dekat Perak lah. Kemudian sekolah Guru Lana di situ. Dan dipindahkan ke sekolah Seri Tembok. Kemudian Seri Tembok bukan nama jadi Seri Ujara. Dan ujaranya hanya 2 sekolah sajalah saya berkhidmat sepanjang 10 tahun. Kehidupan ku bersyukur adanya kamu, biarlah kehilangan semua yang dimiliki di dunia asal masih. Okey, Kak Jamila, selamat hari raya, maaf zahir batin. Silap pula Kak Jamila. Saya mengucapkan selamat bersara, semoga panjang umur dan diberkahi rezeki. Bye. All the best, Puan Jamila. Happy retirement. May you enjoy all the free time you have now. Selamat bersara. Jangan lupa kami. Bila-bila datang jumpa dengan kami. Bye. Assalamualaikum kepada Kak Jamila, Puan Jamila binti Haji Ahmad. Saya ucapkan selamat bersara dan semoga diberikan kesihatan yang baik, dengan keceriaan hidup selepas bersara dan
selamat ataupun teruskan berpengakap. Okay, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersara kepada Puan Jamila. Jangan lupakan kami di sini. Semoga upah kita terus berkekalan sehingga ke hujungnya. Sayang Kak Mila, bye. Assalamualaikum. Saya mengucapkan selamat bersara kepada Cikgu Jamila dan Cikgu Ahmad. Selamat bersara. Walaupun sedih, tapi macam mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat bersara kepada Kak Mila. Semoga sentiasa ceria bersama keluarga menempuh hari-hari yang mendatang. Okay, terima kasih. Okay, selamat terima kasih kepada Puan Jamila atas segala usaha dan jasanya kat atas sekolah SK Sri Mutiara selama ini. Dan kami juga mengucapkan semoga Puan Jamila berada dalam rahmat Allah, disayangi oleh semua orang walau di mana berada. Okey, selamat bersara. Saya sebagai ahli baru di SK Sri Mutiara ni baru 4 bulan di sini. Saya rasa satu kehilangan satu guru yang amat berdedikasi dan amat komited terhadap tugas beliau. Jadi beliau ni salah seorang guru yang lama berkhidmat di SK Sri Mutiara ni. Daripada sejak awal lagi ditubuhkan SK Guru Nanak, terusnya ditukar ke SK Sri Tembok dan yang terkini Sri Tembok tukar ke Sri Mutiara. Memanglah beliau salah seorang guru yang begitu amat terkenal di kawasan Ipoh ni sebagai seorang JU Sains dan juga di sebagai JU Pengakap. Jadi kita kehilangan besar kepada seorang guru yang amat berdedikasi dan amat komited dengan tugasnya. Jadi saya mengucapkan selamat bersara dan semoga Cikgu Jamila akan bergembira dan diberi kesihatan yang baik bersama keluarga. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku guru besar di SK Sri Mutiara ingin merakamkan ucapan selamat bersara kepada Puan Jamila. Saya difahamkan Puan Jamila merupakan salah seorang guru yang paling lama berada di sekolah ini. Jadi saya merakamkan ucapan syabas dan tahniah kepada Puan Jamila kerana saya dapati selama berkhidmat di sekolah ini Puan Jamila seorang yang sangat komited dalam menjalankan tugas. Jadi harapan saya selepas bersara, janganlah Puan Jamila duduk diam saja di rumah. Rajin-rajinlah melakukan aktiviti-aktiviti seperti melancong, senaman dan sebagainya. Dan jangan lupa juga ajak-ajaklah saya join di kelab. Harapan saya semoga Puan Jamila sentiasa sihat dan kekal bahagia di samping keluarga. Jadi saya ucapkan selamat bersara. Bye.